Oke, Silakan. Langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu qalat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-'isyaru 'uttilat wa idza al-wuhushu husyirat wa idza al-jibalu wa idza al-biharu sujjirat wa idza an-nufusu zujjat wa idza al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza as-suhufu nushirat wa idza as-sama'u kushitat wa idza al-jahimu su'irat wa idza al-jannatu uzlifat 'alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal layli idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin inda dhil 'arsyi makin muta'in thamma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqawli shaytanir rajim fa ayna tadhhabun in huwa illa dhikrun lil 'alamin liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasyaa'una illa an yasyaa'a Allahu rabbul 'alamin. Oh, segitu ya. Itu dulu kan? Itu ya, iya kan? Oke, baik. Iya. Oke, saya kira cukup sih, enggak ada koreksi sih. Paling lebih ke nanggapi ke apa sih ya tadi teh. Saya kira majaisnya tahu ya, majais mau wajib deh katanya. Oh iya, insya Allah sudah paham yang itu kan. Oke, berarti di atakwir ada berapa majais? Kurang tahu kan. Oh, kalau bisa ngitung kan sebetulnya. Yeah. Ntar ya, saya coba buka dulu musafnya ya. Harusnya ada nih. Oke. Kita mungkin ke gambar ya. Ntar. Coba buka dulu. Oke. Ini, ini mah untuk bikin. Nah, ini. Green. Nah, ini ya. Oke. Kita syamsu kuwira. Ini, mat apa ini? Saya tanya, ini mat apa? Oh, iya, asama. Asama berarti wajib, Kang. Wajib ya, oke. Okay. Berarti itu ma'ahdorot? Karena beda kata berarti mat jais kan. Yes. Fala uksimu mat apa? Mat jais juga insya Allah. Oke, betul. Mat jaisnya ada dua di situ. Sementara ini apa lagi? Iman sya'a mat wajib ya. Nah ini illa ini mat apa? Mat jais berarti. Ah, mat jais. Emang berarti ada tiga ya mat jais ya. Nah, paling saya cuma soroti yang ini tadi baca alimat nafsumma seberapa panjang, terus fala juga seberapa panjang, yeah. Terus illa seberapa panjang. Karena sama-sama majais itu memang saya juga berusaha untuk konsisten juga sebetulnya gitu, konsisten ya gitu, di awal. Jadi, oh iya. Harus konsisten berarti Kang panjang.
Konsisten sesuai dengan pilihan yang memang sudah dari awal ya. Oh iya kan. Bagaimana wajah-wajah tadi yang lain ya. Atau kalau ya itu sih sebetulnya lebih ke situ sih arahnya konsisten ya. Oke kan. Misal, apa namanya biasanya berapa atau malah atau kuis-kuisan nih misalkan majaisnya kudu dua misalkan ya kudu dua terus majaisnya dan hati-hati dengan mat wajib majid itu nggak bisa dua dia harus lebih panjang lagi oke atau misalkan mat wajib majaisnya empat misalkan konsekuensinya mungkin boleh jadi ini boleh jadi agak kabur ya majid-majais tapi aman nih baca nih itu sama semua. Oh iya. Jadi disamain semua ya mat jais mat wajibnya misalnya. Kalau saya diajarinya itu disamain sih. Sama-sama empat rakaat ya. Mat wajib sama mat jais. Oh iya. Tuh. Biar enggak ketukar juga mungkin ya kan. Mungkin itu satu ini karena memang awal-awalnya kita kan enggak tahu ya satu ini satu kata apa lain kata ya. Enggak akan tahu gitu. Iya kan. Taunya belakangan gitu. Belakangan oh ini mat wajib mat jais. Taunya belakangan aja gitu. Gitu. Saya pun ngerasa segitu juga mengalami seperti itu juga. Gitu. Enggak apa-apalah. Cuma memang seperti konsisten konsisten dengan wajah yang dipilih ya. Gitu. Apakah itu mau dua rakaat atau empat rakaat mat jaisnya. Gitu. Itu sih Mas Nadi. Kira enggak terlalu oke, siap. Gak terlalu fatal lah. Gitu. Bukan enggak terlalu fatal, memang enggak fatal deh. Enggak fatal enggak sampai salah jali. Salah jali itu salah yang sangat jelas itu ketika yang semestinya guna harusnya guna malah nggak guna atau harusnya panjang malah nggak panjang itu atau salah harokat itu salah jali salah yang betul-betul gamblang ya betul. Tapi kalau wajah-wajah seperti ini itu ya masih mungkin masih belajar nggak apa-apa lah iya. Oke, kapan lagi Mas Latif? Seperti biasa kan bisa Senin depan jam segini. Iya boleh. Oke, kebetulan habis terawih juga ini di pesantren. Oke, sip. Dulu ya. Nanti bisa anten kan? Iya, ini bisa pesantren. Ini malah kobong iya. Putri, kamar putri malah yang. Oh iya kobong. Kamar putranya malah di bawah. You know. Karena dia ini apa namanya kayak di pinggir tebing ya. Jadi yeah. Yang putranya malah di sana, yang ini malah kamar tamu yang sini. Pokoknya kamar tamu. Oh iya. Itu. Cip biru ya. Oke itu. Oke, sip. Terima kasih Kang. Sampai jumpa di Senin depan ya, Insya Allah ya. Insya Allah Kang. Iya lanjut ya. Terima kasih WhatsApp. Oke. Okay. Sebentar ya. Assalamualaikum. Okay. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.